Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok je, tengok je muka orang tersebut. Sampai dekat rumah. Sampai dekat rumah. Kemudian bila sampai dekat rumah, Rasulullah dengar lagi. Dengar lagi. Dengar lagi orang tu caci maki Rasulullah. Rasulullah diri je, diri tengok dengar je. Lama-lama Rasulullah tanya, "Panjang lagi ke?" Tanya Rasulullah. Sabar di saat menerima kesulitan. Orang Islam ni, bila kita diuji dengan ujian-ujian yang payah, kita kena banyak sabar. Belajar untuk jadi sabar. Sabar ni, bila sabar? Bila mula-mula kena. Mula-mula kena tu, kita sabar. Tapi kalau dah lama dah kena, baru nak sabar, itu bukan sabar. Itu dipanggil apa dia, wallahualam lah. Tapi nak sebutnya, sabar ni bila? Mula-mula kita kena. Mula-mula tengok selipar kita hilang. Misal contoh. Boleh tahan tak boleh tahan? Waktu mana mula-mula kitanya orang maki kita? Boleh tahan ke tak boleh tahan? Kita tengokkan dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimaki, dicaci? Rasulullah sambil berjalan tu orang caci dia. Rasulullah tengok dia tersebut. Bila tengok muka dia ni, tengok muka hamba Allah yang caci, muka caci Rasulullah, Rasulullah senyum je. Jalan. Sambil berjalan tu caci maki Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok je muka orang tersebut. Sampai dekat rumah. Kemudian bila sampai dekat rumah, Rasulullah dengar lagi orang tu caci maki Rasulullah. Rasulullah diri je, diri tengok dengar je. Lama-lama Rasulullah tanya, "Panjang lagi ke?" Tanya Rasulullah. Rasulullah tanya, "Panjang lagi ke? Sebab saya banyak kerja yang lain lagi. Saya nak masuk ke dalam rumah ni." Rasulullah sebut, "Kalau panjang, besok kamu datang sambung balik," kata Rasulullah. Rasulullah sebut demikian. Ni rumah saya. Mudah je Rasulullah sebut demikian. Orang tu bila dengar Rasulullah sebut gitu, diri dia tengok Rasulullah, lalu mulut dia sebut, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammad Rasulillah." Orang tu dia berhenti beletir tu, mencaci maki Rasulullah tu. Sampai peringkat bila Rasulullah tanya, "Panjang lagi ke? Lama lagi ke? Kalau kamu rasa tak puas hati lagi, besok kamu datang balik, kamu sambung. Ni rumah saya. Kamu berdiri depan rumah ni, kemudian kamu sambung balik besok." Lalu orang tu pun jawab, "Ashhadu an la ilaha illallah." Masuk Islam orang tersebut. Anak sebutnya cara Rasulullah layan. Kalau kita agak-agak macam mana? Kalau kita berdiri depan rumah tangga kita ni, caci maki lagi, "Tunggu sekejap engkau kat sini. Jangan pergi tempat lain. Aku nak masuk sekejap lagi. Aku keluar siap engkau." Kita sebut demikian. Kalau kita sebut demikian. "Aku tak keluar seorang-seorang dah. Keluar ramai lagi dalam rumah ni." Nak sebutnya kita. Tapi Rasulullah, bila orang caci maki dia, keji dia, tahan je dia. Tahan dia tersebut, dia tengok je begitu. Nak sebutnya tahannya sampai tahap demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baiknya dan cantiknya akhlak yang ada pada Rasulullah. Sabar di saat mana menahan kesulitan. Dalam hidup kita ni tak ada hidup yang hidup dalam keadaan senang sepanjang masa, tak ada. Allah jadikan ada masa turun naik dia. Turun naik dalam hidup kita. Hidup kita ni tak hidup dalam keadaan sihat sepanjang masa. Ada satu ketika Allah jadikan pada kita tak ada kesihatan itu. Macam tak ada suara ni lah senang kita ni. Tak senama-namanya hidup kita ni ada suara memanjang. Ada ketika dia hilang suara. Maknanya gambaran apa dia? Gambaran Allah jadikan ujian dalam hidup kita. Sabar di saat mana kita menerima kesulitan dalam kehidupan kita.